Saat membuka musyawarah rencana pembangunan rencana kerja pemerintah daerah RKPD Kota Sikawang 2023, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Rian Orsan meminta seluruh pemerintah kota dan kabupaten di Kalbar menggenjot indeks pembangunan manusia. Sebab saat ini angka IPM di Kalbar berada di posisi 30 dari 34 provinsi se-Indonesia. Untuk itu, Rian Orsan berharap prioritas arah pembangunan ke depan dapat menaikkan angka IPM di Kalimantan Barat. IPM kita kan urutan 30 dari 34 provinsi. Nah itu, jadi kita mintakan ke seluruh kabupaten kota ya, untuk menunjang peningkatan IPM tersebut. Nah, jadi kalau untuk Kota Singkawang itu di angka 70 koma sekian, kan ya, untuk menurut ya, artinya di atas daripada rata-rata provinsi. Sementara itu, Wakil Wali Kota Singkawang Irwan menilai tren pembangunan sudah berada di jalur yang tepat. Bahkan IPM Singkawang berada di atas rata-rata provinsi maupun nasional. Kan di atas ya. Memang IPM yang di Kalbar ini kota penyangga 21. Artinya kalau IPM Kalbar ini kan akumulasi dari data-data kabupaten kota yang ada. Tapi kalau untuk Singkawang sendiri, alhamdulillah. Musrenbang kali ini digelar secara daring dan luring untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Novi Saputra, Kompas TV Singkawang, Kalimantan Barat.